aku nazano khatam Quran bulan puasa ni. Nazar lah. Bila kita nazar, baru kita akan cuba buat untuk memenuhi nazar kita itu. Tak ada syarat nazar-nazar ni. Kalau aku dapat begini, aku nak ibadah pada Allah. Anak aku kalau boleh 10A, aku nak khatam Quran. Itu makruh. Ada khilaf dalam bab ni. Tapi setahu saya, majoriti memakruhkan nazar-nazar mu'alak seumpama itu. Nazar-nazar tergantung. Nak buat benda, tunggu Allah Ta'ala bagi something dulu. Itu makruh. Innama la yustakhraju illa minal bakhil. Hadis Ibn Umar. Nasab Bukhari tak silap. Tapi very famous malah kitab sunan tu, di mana sebahagian ulama, tak silap saya majoriti atau sebahagian besar mereka, menghukumkan nazar-nazar seumpama ini makruh. Itulah salah satu hadisnya. Jenis-jenis hak bernazar nak buat ibadah ni hanya kerana nikmat-nikmat tertentu yang Allah Ta'ala beri, makruh tu sebab Nabi kata ia hanya dilakukan oleh orang bakhil. Nazar yang digalakkan ni nazar yang mutlak. Aku bernazar bla bla bla. Aku bernazar bulan puasa ni nak khatam Quran. Aku bernazar ada waktu lain susah nak khatam kan. Bernazar bulan puasa ni, tapi bila bernazar kena buat lah, tak buat kena kafarah lah. Tapi dia satu bentuk komitmen kita dan tidak salah. Harus. Dan saya tak nafi sebahagian menggalakkan nazar mutlak seumpama itu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia kena berjanji. Tapi bila berjanji kena buat lah. Betul tak? Tapi kalau jenis malas tak payah janji ya. Jangan nazar pula. Nazar tak buat pula. Dah lah berdosa kan. Itu kena kafarah pula kalau langgar apa nama nazar tu. Tapi ia membantulah sikit sebanyak. Tak salah sama sekali. Bila puasa ni aku nazar nak semayang terawih 20 rakaat every night. Dah ramai buat 8, kita nak buat 20 lebih pada orang. Nazar lah, okey je. Nazar-nazar mutlak lah, jangan nazar-nazar nazar orang awam duk buat ni. Kalau aku sihat, kalau anak aku lulus periksa dapat A banyak, ya tak? Kalau anak aku dapat masuk universiti, aku nak lah nak semayang ke, nak puasa ke, nak bagi orang makan ke. Itu nazar mu'alak. Nazar digantung dengan balasan-balasan tentulah daripada Allah. Kita macam balasan lah. Ewat dia panggil. Ya. Tak ada ewat, tak ada ibadah. Ada ewat, ada ibadah. Dia panggil itulah. Kita berjanji begitu, dia tidak digalakkan. Tapi kalau nazar-nazar umum, aku menazar untuk melakukan ibadah. That's it. Itu okey. Hatta sahabat Nabi bernazar masa jahiliyah. Nazar umum untuk ibadah seumpama itu. Masih disuruh oleh Rasulullah menunaikannya. Nanti ada bab nazar, tapi bukan ibadah lah ujung. Dalam bab muamalat memang ada nazar. Bukan muamalat, dalam bab qada. Dalam fiqh qada dia memang ada kitabun aimani wan nuzur. Kitab sumpah dan nazar mesti ada punya. Mana nazar ni ada banyak kategorinya. Salah satu itulah nazar muallaq. Nak buat benda baik mesti ada something. Nazar mutlak ni semata-mata nazar ya. Dah ada lagi beberapa kategori yang lain ya. Nanti belajarlah ya. Cari ustaz lain yang ajar qada. Tapi satu bab yang interesting juga. Tak apa, lari sikit kan. Nazar mutlak ni tuan, macam Umar kan, Nasir Bukhari. Bila dia masuk Islam, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, nazartu an a'takifa laylatan fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku nazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram lah, ketika jahiliyah. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, aufi binazarika, sempurnakanlah nazam. Ya. Jadi walaupun dia nazam masa jahiliyah, dia masuk Islam, Nabi suruh tunai lagi. Ya. Sebab masa dia jahiliyah tu pun dia nazar pada Allah. Dia nazar pada Allah. Dia bukan nazar pada berhala, bukan nazar pada pokok. Dia nazar pada Allah juga. Karena depa pun sembah Allah juga, bukan tak sembah Allah. The idea of Allah mereka ada, bahkan mereka pun sembah juga, dia pun mengakui Allah sebagai Tuhan juga, cuma tak ada tauhid lah. Jadi Nabi suruh sempurna kan. Itu nazar mutlak lah tu. Dia bernazar nak i'tikaf satu malam atau satu hari lah. Kita kalau nak nazar-nazar lah gitu, jangan duduk nazar. Tidak salah kalau nak nazar-nazar mu'alak, nazar-nazar jenis lah gitu, tapi tak digalak lah. Tapi orang awam atau orang Melayu kita lah khususnya, dia tahu nazar tu ya. Betul tak? Nazar
yang digantungkan dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Itu makruh. Ada ulama kata harus pun, tapi setahu saya ramai yang kata makruh. Mazhab Syafi'i makruh pun. Tidaklah haram kan. Nazar nak cukup pala, ada faedah gapo cukup pala, tak cukup apa lah. Bayar kafarah sajalah. Ya. Tak jadi syarat kita tunaikan sebab nazar-nazar seumpama ini kalau tak ada apa-apa faedah, kita kafarah saja. Ya. Man nazara syai'an summa ra'a ghairahu khairan minhu faliyatil ladhi huwa khair thumma kafir an yamini au an nadari. Nabi kata dalam sahih Bukhari atau Muslim itu siapa-siapa yang menazar ataupun man halafa ala yamin, dia bersumpah kemudian dilihat ada benda baik lebih bagus daripada sumpahnya itu, maka janganlah tunaikan sumpahnya. Buat hak baik itu kemudian kafarahlah sumpahnya, boleh aja. Bukan berat mana pun kafarahnya, bagi makan 10 fakir miskin ataupun merdekakan hamba ataupun kalau tak bagi makanan bagi pakaian pun boleh. Kalau dua tu tak mampu, puasa 3 hari. Tu je. Ingat je nazar ni bukan berat mana pun. Jadi cukup pala tak ada pedoh apa-apa. Betul tak? Orang yang botok nak ada rambut. Kita yang ada rambut nak cukup botok. Ada botok sini tak ada. Jadi yang botok licin lah kalau pendek rambut tu okey je. Makan lahu syairun fal yukrimu. Siapa ada rambut dia jagalah rambut dia. Tak? Fik pun ada bab-bab rambut ni. Fik kulibas. Saya ajar di surau di Rawang. Tasik Pemaisuri ada satu. Tasik apa? Tasik Puteri kan. Ya? Saya ajar fiqh libah di situ. Fiqh libah ni ada bincang bab rambut ah. Di mana kalau rambut ni kalau cukup botok saja-saja makruh. Taklah haram insya-Allah tapi tak bagus ya. Pasal Nabi suruh jaga rambut. Orang tak ada rambut, nak rambut kita ada rambut, kita hu rambut ya, dah.